Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Khairul Latif di channel Mbah Purnomo. Salam gundul gundul gundulmu. 1, 2, 3. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan atau ngeblong dengan bus Avante D2 yang banyak di requestkan oleh para teman-teman semua. Mod ini by Mas Solo bin Ahmed yang dikonvert oleh Mas Agus Cahyono. Mod ini bonus dari pembelian mod Avante BSA Co Aceh. Udah jelas ya. Untuk link pembelian ada di deskripsi, silahkan hubungi autornya sendiri bagi Anda yang minat. Oke, sebelum game saya lanjutkan, di sini saya akan memperkenalkan kepada Anda semua salah satu aplikasi toolbook Android terbaik bagi ponsel Anda. Aplikasi apa itu? iClean. Anda dapat mencarinya di Play Store dengan cara mengetikkan iClean. Nah, seperti ini, yang paling atas ini dia aplikasinya. Berhubung saya sudah mendownload, maka dari itu saya tinggal membukanya. Oke, bah ya. Pertama, aplikasi ini dapat membersihkan ponsel Anda dari berbagai sampah yang menumpuk di ponsel Anda. Seperti ini ya, ada 1,6 giga sampah di HP saya. Langsung saja saya bersihkan ya, bah. Oke, sampah sebanyak kurang lebih 1 giga ini sudah terbersihkan. Fitur yang kedua, penguat memori dan mempercepat kinerja HP Anda. Contohnya seperti ini ya. HP saya akan perkuat memorinya, segera percepat. Nah, ini banyak aplikasi yang apa ya? Yang ditutup karena boros baterai dan akan memperkuat mempercepat memori dan kinerja HP Anda. Selanjutnya kita buka fitur umum dan aplikasi ini dapat apa namanya memanajemen aplikasi Anda. Jadi sangat mudah Anda mengatur aplikasi semuanya di sini. Oke, karena aplikasi ini sangat membantu saya, maka dari itu saya akan memberikan komentar yang positif dan bintang 5 di Play Store. Seperti ini contohnya ya. Nah, oke, seperti itu. Jadi bagi Anda yang minat, langsung saja download aplikasi ini di link di deskripsi paling atas ya, Bah, atau Anda dapat mencarinya di Play Store. Terima kasih. Untuk livery-nya kali ini Bemas Onisias. Ini dia ada logonya Oyas. Nah, ini penampakannya bus Avante D2. Nah, jendong sekali ya. Batuknya jendong, Bah ya, batuknya ini. Oke, saya tak padangin. Nah, oke ya. Ini belum running ya loh. Saya ini kok mati ya. Nah, ini lampunya udah. Yuk, langsung saja kita starter ya. Starter dulu busnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini ya, Bah ya. Nah. Untuk soundnya menggunakan sound Mercy Bemas Pagi Wahyu, walaupun ini setirnya Scania ini ya, setirnya. Nah, tapi soundnya Mercy, gak apa-apa. Dan kali ini menggunakan map Jawa Barat yang terbaru V1.2 Bemas Rizky Arifin ini. Dari Nagrek menuju sini pokoknya ya. Ini kota-kota terbaru ada Cilengsi, Cikampek, kemudian Bandung, Nagrek, dan pokoknya joss sebetulnya. Oke, untuk grafiknya menggunakan grafik Bemas Gilang Wisnu Oksigen ya, Bah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi sahorana hada wa bakunna lahu mukrinin. Untuk trafiknya, trafik tag Bemas Yuli Indrayana. Wheelpad-nya Bemas Mau Fadil V3. Untuk wheeldrop-nya seperti biasa andalan aing. Soalnya juga mantep ini. Steer Scania mesin Scania, tapi soalnya menggunakan sound Mercy. Ini nanti ini dari Nagrek ya menuju ke Bandung. Pilek, Bah, lagi pilek. Nah, ini map terbarunya ada apa aja, apakah bagus atau enggak, recommended atau enggak. Mapnya Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Tapi menurut saya ini map yang top, Marco top banget pokoknya ya, map ini, Bah ya. Karena apa? Free, enggak usah bayar ya. Tinggal masuk grup, nanti di situ bisa nyimak ada update apa saja yang terbaru di map Jawa Barat. Nah, ini waduh, masuk, Bah. Oh, no spok-spoknya juga, Bah, ini lengkap pokoknya, Bah ya. Awas, bus baru kok langsung gae ngeblongcor iki kepiye iki. Awas. Sambil tes suspensi iki, Bah ya. Bus baru di tes suspensi. Nah, ini suspensi ini wah. Ini aku suka mapnya ya. Ada jalannya ada bergelombang ya, jadi nggak monoton. Jos pokoknya ini, mape jos udah kan? Iki mudun jeru, Bah, mudun jeru, awas, awas, awas. Iki belok ke kiri. Nah, ayo awas. Aduh, gak seru apa enggak ini? Oh, gak seru tetap ya. Waduh, dur, Bah, munggah ya. Munggahnya dur, Bah, udah kan? Munggahnya dur.
Yuk, blong dulu. Wah, ini map yang mantul banget ini, mau gak dhuwur, Mbah ya. Gak dhuwur iki, Jos. Mas Rizky, top Mas, lanjutkan. Saya tunggu update selanjutnya. Iki ring di kirene ya, bener ya. Ke sini ya. Oke. Lo. Aduh. Gak bisa, Mbah. Ternyata kayaknya ada bug di sini ya. Gak bisa dilewati, Mbah ya. Awas. Coba kita lewat jalur kanan. Pak, apakah bisa? Atau bug? Ada bug sedikit ya ini ya. Oh iya, yang kiri tadi bug ya. Nabrak, seolah-olah nabrak gitu. Kalau lewat yang kanan aman. Gak apa-apa, Mbah. Ini sudah terbaik map ya. Akan melewati jalur nagrek ini. Ini sudah melewati kayaknya ya. Lewat tengah aja, ya Rahman. Nah, ini busnya. Oke, Mbah, masuk sekali. Oh, suaranya maknya, sone mak bemas. Mas, panggil Wahyu. Oh, masuk terus. Awas. Masuk. Busnya juga mantap sekali ini, Harapan Jaya yang terbaru, Avante D2. Kalem-kalem sih. Nah, ini ada jembatan merah. Jembatan apa ini? Ada yang tahu? Jembatan kereta api kayaknya yang di atas itu ya. Nah, ini wah, pokoknya jos ini, model-model mapnya jos. Nah, oke, masuk. Ada kerugalan lagi tadi ya. Jadinya bisa dibuat tes suspensi. Nah, masuk kali ini, masuk. Awas. Nyanggrok aman. Akhirnya nyanggrok. Yo, ada bus Budiman. Nganu mogok di sini ya. Ada sapinya di depan, entah sapinya ditabrak atau diapakan tadi. Oh ya, ini mau melewati jalur nganu ketok ya. Adventure ini loh ya. Nah, ini jalur yang sangat terkenal sekali di nagrek ya. Nah, ini dia. Ada tulisan Jarum Super dan kita akan masuk terowongan Kabupaten Bandung. Nah, oke. Nah, ini dia terowongannya, sangat bagus sekali Mas Rizky. Terima kasih mape lo Mas yo. Bagus sekali mape ini. Oke, masuk. Ini juga ada pom bensin di sebelah kiri, itu bagus. Terus mundur ya. Wah, kapan-kapan kita mampir di pom situ nanti ya. Kapan-kapan Mbah ya. Oke, Mas, awas. Awas trafiknya. Mencolot-mencolot dewe gitu trafiknya. Yuk, lanjutkan Mbah. Masuk sekali ini, sekaliannya bagus sekali Mbah ya. Banyak model bangunan di sini, wes pokoknya jos. Nah, ini bus baru sudah berani ngeblok ya Mbah ya. Awas jalure. Nah, masuk lagi, kanan kiri. Oke. Mapnya benar-benar serasa kita berada di real atau kenyataan ya, Gia. Gak monoton gitu, banyak model. Terus mapnya ringan. Ini dari interior aja stabil di 60 fps ini. 55, 60, wah. Cocok. Ngeblong terus, Mbak. Jangan kasih kendor. Trafik Pak Bemas Yuli Indrayana ya, ini kendaraannya kendaraan khas Indonesia semua ini. Trafik khas Indonesia, trafiknya sel. Munggah lagi, munggah mudun ya Mbak. Dalamnya munggah mudun seru Mbak, gak monoton lurus terus. Awas, ini mobilnya gini lagi. Awas, iya, satu jalur lagi. Wah, jose.
Iya, masuk, 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 masuk. Eh, bengkok ya, nggak bisa lurus ya. Lurus jalurnya belum dibuat Mas Rizky. Tak kira bisa lurus tadi ya. Salah, salah. Oke. Eh, tikungan lumayan tajam, lumayan tajam, lumayan tajam, lumayan tajam. Oke, masuk. Masuk, Pak Eko. Mapnya super jos. Kan sangat nyaman sekali mapnya ini. Bus 150 km per jam ini nggak di tol loh ya. Busnya emang tarikan Scania ini jos banget ini. Oke, mau minggir ternyata dia. Dan yuk kita langsung cari tempat untuk berhenti dulu. Tapi ini saya kayaknya nggak mau berhenti ini. Karena apa ini ya? Ini sangat nyaman sekali, mapnya bagus ini. Kan trafiknya juga bisa nyalip-nyalip-nyalip gitu. Agresif trafiknya ini. Oke, masuk terus, los. Awas, awas. Masuk terus, masuk terus. Tak blong gak mau ini. Gak mau di blong trafiknya. Grafiknya bagus sekali ini cuacanya. Wah, pokoknya mantap bener map ini. Map Bemas Rizky. Wah, belum bisa, belum bisa. Masuk lagi. Yuk, 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 yuk. Oke. Nah, entah ya. Kita nanti akan coba cari tempat berhenti yang nyaman. Aduh. Oh, hari sudah mulai petang. Lampunya dimatikan aja dulu. Heh, mau nyalip mobil yang depan ini satu kok sulit sekali kan? Ini loh, mobil ini loh sulit disalip. Kita kejar terus. Gak bisa ini, gak bisa ini. Bisa disalip bah ternyata ya. Nggak mau disalip. Ayo Pak trailer. Wah, nggak mau disalip, nggak mau disalip. Aduh, 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 aduh. Ini ada putar balik atau enggak ini? Nggak ada putar balik ya ini ya. Ah, ini ada rumah makan. Kita berhenti di rumah makan saja seperti biasa. Eh, hey, parkirnya nggak pas ya, Pak, ya? Parkirnya asal nyelonong aja. Apakah bisa masuk ke sana? Kita coba masuk ya. Masuk, coba. Up, wah, nggak nyadak, Pak. Nggak nyadak, Pak. Nggak nyadak ya. Kita coba luruskan dulu busnya agar bisa masuk ke dalam parkiran. Sebentar, sebentar, truknya, trafiknya nggak ada yang mau ngalah ini. Oke, sudah. Yuk kita coba masuk ke dalam. Jalannya sangat sempit sekali. Dicoba aja. Apakah bisa? Oh, bisa ternyata ya. Pas. Nah, bisa parkir di dalam ternyata. Oh, sangat luas sekali di dalam sini. Nggak ada bug ya. Oke, masuk, 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 masuk.
parkir di dalam. Oke, di sini parkirnya. Oke, Bang. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya sampai rumah makan sampai akhir. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan trip kita. Aduh. Akan lanjutkan trip kita selanjutnya dengan bus ini lagi, mungkin bisa ya, atau kita menunggu livery selanjutnya di updatean terbaru di grup Avanya juga bisa. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Banyak kekurangan kesalahan dari saya, maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gitu ya, Bah ya. Dan salam gundul-gundulmu 1 2 3 bye bye.